Oke, match point buat Geek Fam Magazine. Jadi Dewa benar-benar dalam keadaan terjepit dan wajib menang di game kedua ya guys ya. Apakah berhasil? Sama-sama kita saksikan guys. Wah, membawa kembali posisi ya, sangat-sangat terjepit buat Dewa. Whisky. Dan kita akan Kalau melihat skala 2-0, waduh. Mempersulit dirinya atau timnya untuk lolos ke babak playoff ya guys ya, karena Dewa ya, tinggal 3 pertandingan ya, lagi. Guard, ya. Jauh, nanti kalau Dan game, Hellcat yang pertama coba, tadi, game pertama langsung di respect ya, ban, langsung di ban tadi. Okay. Tidak ada Hellcat lagi muncul. Terus Moskov VKD ada di game pertama juga di ban. Dan Balai balik lagi ke support healernya. Dan ini tipikalnya dari Dewa mereka bisa melompat semua ya untuk safety. Ya. Dua purify. Plus dan jauh lah bisa dipegang sama Cloud nantinya ya. Yep. Yep. Oke. Okay. Ini adalah match point. Apakah Geek Fam match bisa point, match point. 2-0 atau Dewa jangan lupa dibantu like ya guys ya. Don't forget to tap the press the button like. Akan seperti apa? Jadi April Arena mana suaranya? Mana suaranya tuh yang di MPL Arena? Kepengen ya sekali-sekali ke sana. Tapi jauh guys ya. Mudah-mudahan aja di next-nextnya ada MPL apa namanya? Kayak road trip gitu loh. Minggu pertama di daerah mana, di provinsi mana, minggu kedua gitu. Biar membuat lebih komunitas Mobile Legends ini jadi lebih bagus lagi sebenarnya itu. Jadi nggak terkumpul di Jakarta aja. Atau enggak, kan ada 9 minggu. Nah, atau enggak dipilihlah 3 itu tuh, 3 kota atau provinsi di season itu. 3 minggu itu di situ. Maunya seperti itu. Wih, what? Kalau damage nggak sih, what? Flicker baloinya. Bahkan di early game untuk Watt-nya. Sebenarnya cukup worth it sih. Ya, karena gimana pun Purify terpaksa digunakan ya untuk Watt. Kalau enggak itu mungkin terkena sedikit minusan yang dibuka oleh Baloi. Ya, tapi sayangnya Baloi juga enggak bakal punya flicker nanti untuk setup nanti untuk Baloi yang pertama. Dan Baloi dengan emblem support yang tadi dibawakan oleh dia. Dan juga ada pull yourself together. So ini kita hanya akan melihat adanya metode sedikit defisit yang sedang dipakai oleh Gifan dan mereka bisa bermain agresif. Udah gak ada purify. Untung aja. Melewati outer turret yang masih kokoh berdiri pula ya, berani banget nih dari Aboy. Nih dari menit pertama ya, 1,5 menit berjalan gamenya. Kelihatan dari Giva mereka benar-benar fokus banget untuk menargetkan lane cleaning dari Watt ini supaya nggak nyaman. Marvinnya bakal coba diganggu untuk petanya sendiri. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, Florin di tangan Baloi udah pasti target mereka bukan tetral pertama, tetral kedua. Tapi gimana menurut pressure lane dari Cadera, ngasih space supaya Cadera-nya farmingnya lebih cepat dibandingkan dengan Watt. Dan ini benar-benar tempo yang sangat pelan ya, berbeda dengan game yang pertama juga. Dan sejauh ini cukup banyak recall yang harus dilakukan oleh Watt. Wow. Oke, Gary memegang kontrol penuh terhadap turtle kali ini tanpa adanya kontes. Seperti ada yang berhasil dibawa mundur juga ya, kontrol dari gold lane yang ternyata yang memang menjadi fokus dari Geek Fam. Dan sebetulnya untuk matchup antara Beatrix dan juga Cloud ini aja udah susah ya Cloud ya, apalagi ditemenin. Ya udah, ini sangat ditemenin, jadi ini akan membuat Cadera yang jauh hampir lebih bisa survive lagi berkat efek-efek heal yang diberikan Baloiski. Tetap pressure dan bahkan itu heal dari Barsian itu kan ada tuh di badannya si Cadera. Tapi karena mungkin kalau kita ngelihat dengan strategi atau plan yang dibawakan sama Baloi adalah melepas Jotun untuk Gifua, mereka harus bisa menangin lane-nya. Kuatnya masih dijaga. Dixon sama Lika masih santai-santai cari start. Claude stuck. Pressure yang diberikan ke arah Watt ini bakal bikin dia lagi-lagi bakal susah untuk survive. Dan kalau momen terus dikasih ke arah Geek Fam, gimana pun pasti dia bakal ke... Wih, sampir. Dar. Ini, Claudenya kenapa itu pakai apa tuh? Udah bulat-bulat gitu ya. Kayaknya lama banget ya Baloi. Cus. Karena
targetnya sebenarnya di awal udah bukan main objektif ke arah tepang ya. Balu pernah bilang wah, juga girinya. Sebenernya ke KB ya waktu itu, karena memang mau ngambil kah? Banget untuk bisa bawa Flory. Udah, karena lagi-lagi mereka pengen coba untuk Entry. Maksimal ya. Siapa dapat? Oh, dapat Giri. Yang terlebih dahulu untuk Girly. Jadi melepas satu satu ke kedua, tapi masalahnya lagi-lagi masa retri lagi dong. Ini harus jalan dari Gipang. Soalnya watnya belum ke Gipang sekali kan? Iya, dan ini hampir gak ada gangguan sama sekali. Justru mereka lah yang harus terkena pop, meskipun memang ada heal ya. Tapi sejauh ini ya, power dari Cloud yang butuh item. Kalau memang kita bisa sandingkan dengan Beatrix, tinggal siapa yang lebih dulu. Wow, dan audience prediction 28 untuk Dewa United. Sementara 72% masih diungguli untuk Geek Pop. Tapi kalau memang terlalu fokus juga ke arah Golden, ya tadi Ray-nya kehilangan Orange Cup loh. Itu lumayan banget, apalagi sekarang kontrol ke arah Turtle kembali dipegang oleh Dewa United. Apakah akan ada kontes tapi Baloyski is coming? Apa Fender kali ini sudah menunjukkan kekuatan Eternal's Guard memisahkan adanya Aboy dan juga Baloyski dari paling belakang. Tapi Aboynya masih ada ulti juga. Yang di paling depan kecuali Gary kali ini memberikan efek taunt terhadap Wolf kali ini. Mencoba untuk mundur. Oke, dan Blazing Duet ya, oke dimakan Eternal's Guard. Dapat lagi Gary. Gary flicker Aboy. Beda satu level. Dan lihat dari posisi Gary masih tidak mau memberikan kesempatan untuk Luke setidaknya bisa survive, tapi Hunter sepertinya strike. Tidak akan terlalu berkomit. Dan Dixon udah jadi di arah Hunter Strike tadi. Paling mahek kayaknya bisa menang di Dewa. Claudenya aman-aman aja. Ya, tapi ya sejauh ini kita melihat level 9 makro play mereka juga goldnya gak terlalu jauh. Ya, dua turtle ini memang bisa diambil oleh Dewa United, tapi goldnya diambil ini lagi. 300 Giri bener-bener gak jauh sama sekali, dan bahkan Dewa yang sepertinya versus merasa berapa, mereka harus Freddy bisa mendapatkan gripsnya agar bisa mundur lebih jauh. Dan tadi terus kita tahu kan sudah ada pencurian juga, tapi ternyata masih bisa dibirau dari sisi pencapaian gold. 4x first item untuk Ruby dan Hunter Strike first item buat Dixon ya. Jadi ada sedikit perbedaan sih untuk nah. Tapi 4x di tangan Ruby di sini akan bisa memberikan efek lifesteal juga, masih ada efek cooldown, dan itu cukup berarti nantinya bagi Ruby, apalagi untuk tipe-tipe yang bisa ngasih damage secara konstan. Ya, dan Shadera udah juga jadi dengan satu buah Battle Beast kan ya. Sementara dari Aboy, karena memang kena Arena Rapati. Cukup mandiri sih tinggal di Aramid ya. So, terkadang Baby Seed yang dilakukan sama Baloy ke laning dari langsung Shadera balik lagi gak tuh, kalau udah nyalet di minimap. Berbeda dengan game pertama ya, balik lagi deh. Dari Aboy sering banget dipikau oleh pemain-pemain dari Dewa United. Oke, team fight ini, waduh, terjadi. Makan, Detona welcome, Eternal Guard, First Blood, Baloy. Wah, kadirannya mati. Par, Desert Ward. Double kill, hilang. Momen wipe up Aegis-nya. Wow, langsung dipotong mid-nya, GG Dixon. Biar dapat mid. Bawah juga dapat Claudine. Cuan-cuan langsung pemain Dewa guys, langsung wipe up tadi. Claudinya nggak ikut malah tadi. Jadi semuanya tadi itu pada ngekill assist ya empat pemain tadi. Kecuali Claudin. Wah, kecepatan Petri. Case nya udah beli NOD juga soalnya. Ini efek heal dari Baloy juga. Nggak dapet. Wih, what? Wih. Ngapain Rian? Kalau dia udah balik. Sakit itu tadi itu kaderanya. Gold udah beda 4.000. Apakah game yang akan cepat seperti game pertama jadi 13 menit ya kalau nggak salah. Main berlima sekarang Dewanya. Kenapa main berlima ya? Karena ada itu kali ya, Florin. Kita ngelihat sebenarnya juga berlima di sini
Par. Momentum, biar tidak terlalu jauh sama Watt, meskipun Par. udah mulai kejar-kejaran nih. Posisi dari Watt dan juga Gold, dimana dari Serena, dimana kita melihat memang clear scoop by UBS. Renner Apathy, kena setengah langsung. Renner Apathy, yang langsung masuk ke tubuh dari Watt-nya, langsung tapi setengah. Ya tidak usah khawatir. Di situ masih ada Drian juga dengan Faber. Gary-nya ngambil lagi. Biarlah dia retri, dia tahu Gold-nya unggul. Ambil lagi. Sap. Kalau dia baru mulai ini, mulai join kuatnya. Jangan sampai harus join sih. Blazing Blade, udah sakit damage-nya. Florin ulti, Florin-nya banget yang mati. White up lagi nih mah. Double kill. Triple kill gas perawat. Triple kill nih kayaknya nih. Par. Aduh diambil. Mundur gak sih Dewa? Lord si efisien. Efektifnya, objektifnya. Oh. 8-0 guys, gantian Dewa ngamuk di game kedua ya. Pada Ziki pun kayak lu udah ngebuka MO Vanity itu bagus banget untuk culik satu ya. Tapi masalahnya, posisi dari Gary tuh gak langsung tumbang tadi tuh. Iya, dan Dixon juga gak tumbang sama sekali tadi. Dibuka dengan I'm Offender, ternyata tidak ada yang bisa menahan dia terlalu lama. Dan akhirnya Breakfast Fighter bisa dipakai untuk keluar dari situasi ini. Tadi dia tonton selatan juga kan? Iya, tapi gak semuanya dikeluarin. Retri pas banget ada. Udah beda 7.000. Tapi ini bermain lebih aman dari Luke sendiri. Menurut aku targeting dari Gifam ini harus lebih efektif sih untuk teamfightnya. Mereka gak bisa narik ke arah Dixon karena gimana pun sempat terkena wipe out kan dari Gifam tadi di awal. Yep. Masalahnya itu juga teamfightnya lagi-lagi gara-gara Dixonnya juga gak gampang das. Untuk pemain Gifam. Gary nahan badan. Dan masalahnya Dewa yang badan tinggal cuma Gary ya. Keluar dulu baru Fredrin. Dicicil. Cicil dikit-dikit. Loadingnya mau udah enak banget ini lagi unggul. Bad armor. Mantulin Beatrix lagi. Lord masih coba untuk ditahan di arah bawah. Aduh, ngambil punya mati Hilda. Ulti. Ulti guys. Buar. Itu dia eternal guard-nya. Oke, saya mundur dulu. Wah, si selama. Masih bisa bertahan. Mau hancur. Awas, hati-hati. Cung. Luka. Dapet. Sama fendernya. Teamfight. Dixon-nya cerai belakang. Florin ulti. Hancur akhirnya. Dapat base turret bawah. Lagi-lagi apa yang coba untuk diinisiasikan. Masalahnya Gifam ini susah banget. Kayak seakan-akan damage-nya ini masih belum maksimal ya. Betul, kan 9.000 lawan ini ya. Selisihnya dari 9.000 buat gold gate-nya sekarang. 8-0. Ya, dan bahkan mereka yang tertekan. Mereka yang berusaha untuk dapetin nyiptain point skill dan targetnya juga. Ini bukan cara yang memang mungkin cepat ya. Beda 9.300. Wow. Kalau rapi lot kedua kayaknya bisa end. Jadi kamu udah untuk menangkap Karawat mungkin Kings atau Drian bisa jadi pilihan. Yep. Masalahnya tadi juga looting time Florin. Dia bisa balikin langsung loncat masalahnya. Itu langsung dibuka Breakfast Fighter-nya. Dia cukup pede karena lagi-lagi dia punya efek regen HP yang cukup tinggi kan. Dan menang level tentunya dibandingkan dengan player-player dari Gifam. Dari Dewa mereka sudah ada spawn maksimal levelnya dan Lord yang spawn enhance Lord nggak jadi langsung diambil cepat juga kecuali memang mau diadu lagi oleh Gifam karena cukup berani dari Gifam. Kalau dia manjangin atas jalan selalu bisa split dibantu guiding win Matilda. Kalau dia lead sampai ke arah mid ditahan dulu sih supaya nanti atas siaga jalan baru diterusin lagi. Ini atas kan lagi unggul.
Luke. Dixon yang nyari belakang, nyari Kadera. Kadera dicari. Kadera dicari sama Dixon. Wah. Gary-nya mati tapi. Tapi masih bisa sih dapat harusnya. Bisa itu kuat, nggak ada mundur. Konsentrasi bagian belakang tim. Dan akhirnya tim fight-nya kepisah itu tadi. Buru-buru. Akhirnya pecah telur ya tadi ya. Geek Fam. Lord kembali jatuh ke tangan Geek Fam. Dari Dewa. Oh, dan juga tanpa adanya Lord. Dari Patrick. Hei, Om Awa. Lord dapetin di Geek Fam. Kita lihat sedikit yang dua triple yang lari naiknya dia. Dewa, Dewa. Dus Dixon nyari Kadera tuh. Dixon ini kagak mati loh. Gila banget ya. Tapi sebenarnya ini karena Matilda-nya juga sih. Efek ada Matilda merepotkan. Tapi kali ini dari Dewa sepertinya mereka udah mulai siap menabrak. Karena Lenny bawahnya udah di push. Oke. Satu ward. Bakal coba untuk dikawal. Eternal Guard lagi-lagi mengacak-ngacak lini bola. Karena sirkel ini supaya dibuka. Par. Efek knock up kali memberikan ada jebuk. Base belum juga, masih kuat cuy. Wah, ini bahaya nih kalau kayak gini mah. Ah, nggak bagus itunya. Minionnya. Minion atas sama tengahnya nggak dijalanin baik. Harus coba lagi cepet. Bisa comeback nih. Comeback bisa. Harus dapat pecah biar untung, kalau enggak pecah mah rugi nih. Buat Eternal. Enggak juga pecah guys. Aduh, udah minion kecil sekarang. Wow. Dan itu yang bisa dicari nantinya oleh pemain-pemain Geek Fam atau buat satu serangan kejut seperti Emma Fender, tapi jangan keluar dari base. Bermainlah di sekitar dari base turret atau bahkan di base mereka sendiri. Udah full item semua sih ini. Bagusnya sih buat ganti Rose Gold ya. Balai juga sakit ya, pergi Bloodwing juga. Bloodwing-nya juga ada untuk tambahan shield. Nambah movement speed. Duh, grimis ya guys ya, maaf ya. Sangat-sangat cepat sehingga masih ada kesempatan. Mungkin yang harus diwaspadai dari Geek ini lebih ke jangan sampai kena split push ya dari Ward-nya, karena yang mobilitas yang dimiliki oleh Cloud ini yang nggak bisa diimbangi dengan draft yang dipakai Geek sekarang. Ya, karena gimana pun satu laning jauh bakal dipegang oleh Dewa. Dan team fight-nya yang aku takutkan adalah banyak minion. Geek Farm mereka karena tahu kenyang. Geek Fam setup turtle. Udah dikeluarin nih, dipaksa sama Dewa untuk di pop up semua dari sisi Geek Fam. Wattnya tinggal langsung dengan Basic Bear. Oh, tapi sepertinya Watt sudah mulai diketahui posisinya oleh Luke. Oke, okay, bakal coba Luke. Sakit Luke. Kembali dengan adanya Blue menyelamatkan nyawa dari pemain-pemain Geek Fam sehingga tidak ada yang tumbang, justru Dixon sudah mulai tergerus dari segi HP-nya. 5 pemain Geek, mereka masih ready. Apakah akan adanya kontes? Karena ternyata Lord-nya di-reset terlebih dahulu. Nggak ada, nambah langsung ya, lagi. Nah, Valentina di bawah tuh. Bisa di push lagi ini. Itu landing bawah harus diperhatikan sih sama Geek Fam. Harus ada satu pemain. Enggak bisa bantu mundur. Menjaga base-nya. Dan sementara itu jadi keunggulan bisa, Dewa bisa. Tentunya. Sehingga Dewa bisa untuk mendapatkan wah, team fight. Oh, ditabrak lagi. Circling Eagle mencoba untuk masuk dan bahkan kali ini Deton as well jump. Memberikan efek stun. Wattnya ngasih damage DPS. Masih ada. Wow, abangnya ngambil Eternal Guard. Mantap sekali. Wah, gak dapet. Maafin deh sih. Dan bahkan dia udah siap sepertinya untuk team fight. Oke,
tepatnya masih bermain-main saja dengan Battle Mirror Image-nya. Iya, yep, dan fast clearance lagi ya, Bennett Range yang dipakai juga. Eternal Guardian yang tadi juga dipergunakan oleh Abo. Jadi cukup banyak resource skill yang sudah terbuang dari kedua tim ini. Tapi Lord 3 lane minimal dapat turret atas sama Dewa. Mereka bisa tuh menghilangkan Evolve Lord lagi. Lewat lane bawah dan mereka tinggal fokus untuk mendapatkan base mid. Dan duh, atasnya nggak jalan. Ya, mereka tinggal fokus landing lane-nya aja, Sus. Us kena. Pixennya masih selamat lagi. Lagi-lagi bisa bertahan. Satu base turret Tera top lane masih bisa dipertahankan pula Circling Eagle kembali. Rian, kemana Rian? Buat Eternal Guard. Lazing Blade. Lazing Blade buat WNGG. Wah, full satu guys. Wow. Oke, guys, selamat untuk Dewa United yang menang di game kedua. Memperpanjang nafas, memperpanjang asa untuk tetap lolos ke babak playoff, ya guys, ya. Skor satu sama. Jadi kita akan lanjut lagi di game ketiga. Jangan lupa, guys, bantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.